Bunda! Ini surprise buat Bunda! Selamat pagi guys, kita mau party. Bukan, nanti bentar lagi berantem. Ngapain aja apa? Jadi gak ada ayahnya, tidurnya begini, berempat. Iya. Plus satu utain. Yuk, dah siap-siap yuk. Iya. Good morning guys, kita udah mau jalan ke alat activity. Hi guys, Asya lagi, Yura. Halo dad, Asya lagi. Itu tuh. Bunda. Ardi lagi di pantai. Oke, kita udah sampai. Asyik mau orang udah digituin ya, kayak kakak itu ya? Nanti riset gak ini? Gak muka. Ala-ala Bali. Gimana? Gak muka lah. Ya udah deh, Vin. Itu kamu gitu di mana? Bisa-bisa di Indonesia gak ada? Di mana? Gue lagi di jalan. Gimana cuy? Ya sudah. Langsung kita panggil yang ke rumah deh. Tolongin Bunda, yuk kita ngasih barang dulu. Pasti ntar Bunda ngasih yang aku tau, Kak.
Yuk. Tapi kakak sekarang berhenti nangis, kita ikut bunda ya. Kenapa? Ya, oke. Okay. Pinter ya. Pinter yuk. Ya. Yuk, kita ke bunda dulu. Yuk, yuk. Ayo, yuk. Dah, dah, dah. Oh bunda. Bunda, tapi itu besok. Enggak, tapi besok bukan hari ini. Bunda, kita sekarang udahan. Kita mau pulang, bunda. Bunda, kita sekarang udahan. Ya, enggak ada lagi bocah, kakak. Nanti mau jemput kolam aja. Ya udah, nanti sore batalin ya yang senang ya. Kita mau makan dulu, makan siang di bawah hotel bareng-bareng. Ya, kita berdua ya di sini. Semangat, tetap semangat.
ngurus hotel Grand Mirage di Bali ini. Nah, aku mau ngobrol sama dia, mau bikin acara lah gitu yang menarik buat Bunda. Acara spesial lah guys buat Bunda ya. Nah, sekarang kita mau nyari dulu ini orangnya di mana ya guys. Nah, ini dia Pak Bambang. Halo, Pak Bambang. Wah, ini orang ganteng nih dari Jakarta nih. Apa kabar Bunda Sati sama Mas Anang? Baik. Ini saya kan seharian di hotel aja, bingung ngapain. Yeah. Kan Bunda juga lagi apa, lagi stres gitu lah. Lagi pikirin di Jakarta kemarin. Hilangin stres di sinilah tempatnya. Iya. Ini saya mau tanya, di sini ada fasilitas apa aja sih? Oke, kita punya fasilitas lengkap di sini. Mulai dari indoor sampai outdoor. Karena khusus yang dari Jakarta lebih suka outdoor, tadi kan sudah coba water sport ya. Dan sekarang kita akan coba sesuatu yang bikin ngilangin stres. Jadi foot massage atau body massage. Body massage. Bisa kita buat di kamar dan bisa kita buat juga di sini juga. Lagi sambil rileks-rileks gitu. Wah, kebetulan nih. Kita barusan ngobrol-ngobrol sama tim foot massage nih, di situ ada dua cewek-cewek yang sudah standby untuk foot massage, foot reflexology atau full body massage. Okay. Itu pasti menghilangkan stres. Iya. Nanti lanjutnya kita ngobrol lagi di abis massage ya. Siap. Nanti saya siapkan juga sesuatu yang lebih istimewa lagi. Wah, siap. Untuk Pak. Semuanya biar happy di sini. Siap. Nanti kita bakal. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mari, terima kasih. Ya. Enjoy di sini ya. Siap. Bun, bisa makan. Udah capek banget ya. Yaudah sekalian tuh, ini Pak Bambang nawarin buat food process. Gimana? Bisa nih, udah disiapin. Yuk. Ya ampun, anak dua itu. Eh kalau pijat mah gak ada penolakan. Pegel tahu badan, sehari-hari. Main apa? Habis itu anak-anak tiap hari, rewel banget. Mau yang apalagi Arsya? Bunda. Jadi makanya Bunda lagi stres, pendidikan jangan bikin stres. Gak stres sih, capek. Ya. Mana di mana kita? Yang gak panas. Halo Mbak. Kamu dapat dari mana ya? Kok tiba-tiba ada Mbak Mbak mata? Tadi ke Bambang tiba-tiba nawarin kan. Pas banget waktunya. Ya udahlah, aku mau panggil Bunda. Oke, waktunya tidur. Setiap malam nggak bisa tidur Mbak, anaknya rewel. Si Arsya tuh mungkin kecapean ya, setiap malam tuh pasti bangun. Jangan juga dong hujan. Iya guys, aku udah siapin surprise buat Bunda. Semoga Bunda mau turun. Sekarang aku mau telepon Pak Bambang dulu yang nyiapin di bawah. Halo Pak, gimana, udah siap belum surprise-nya di bawah? Gitu. Oke. Coba aku mau sekarang mau ngajak Bunda turun ke bawah. Semoga Bunda mau turun Pak. Kita video call aja langsung Bunda. Kecil. Bunda. Pak. Aku mau ngajak turun. Ada surprise spesial. Kemana? Ke bawah. Kan di hotel Bun, tinggal turun satu lantai. Pakai rapi apa enggak? Pakai baju renang. Mau berenang? Bukan sih ya, pokoknya pakai baju renang aja udah Bun. Bunda nggak usah banyak nanya, sekarang turun aja udah. Udah aku siapin. Oke, baju ya. Oke. Nah, Bunda udah mau keluar kamar. Kita tungguin sekarang. Disuruh pakai baju renang sama JL. Ayo, saya. Gak tahu mau disuruh ngapain kita ya? Oke, okay, guys. Turun di bawah. Dan... Tempatnya udah mau full guys. Pak,
sama Jill. Ya Allah, itu busa banyak amat. Ya, yeah. Bunda ini. Ngaco, anak ngaco. Ini apa-apaan sih maksudnya? Gak jelas banget. Ini apa namanya? Adek! Bunda! Ini surprise buat Bunda! Ayo! Bunda! Sumpah ini for you! This is for me? Yeah! Mandi-mandi, terus ketemu makan malam, kita cari makanan Korea. Sepi banget gak bentar ibu? Apa? Sepi banget. Seru dong, make my day banget. Karena udah capek-capek ngeliat kayak tadi tuh. Seru-seru. Terima kasih RC Kak Jiel. Oke guys, jadi kita mau pergi ke makan Korea. Oke, guys, kita sudah selesai hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah udah kenyang banget, masih bisa makan, masih bisa sehat, dan sampai ketemu besok dengan kegiatan yang selanjutnya. My grandparents knew each other. My dad's parents knew each other. My mom's parents knew each other. In America. And then where? I don't know. They came here, I guess. I don't know. I don't really know. How many siblings do you have? Nine. Five is half, and four is my sisters, which are my full. Yes, five is from your dad. I have five brothers, that's from my dad. They have different mom and four sisters that have the same mom. Like with you. Ini mau wawancarain lah guys, dia bingung. Ini takut sama ibu tuh. Takut ya? Coba mom.
ngomong bukannya langsung kayak radio sini cuma di radio ya. Jadi guys, ini kegabutan kita tanpa karena timnya tinggal sedikit. Kita nggak tahu mau ngapain, cuma ngomong. 88,8 FM Radio Bali. Enggak, bercanda. Hari ini selamat datang di Bali semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Do you understand? Terus apa lagi? Hey guys, kita ngobrol dulu. Udah ya, bye.